Budaya Jawi, MTBFM Surabaya. Lamun dek ini ku sat. Apa sat iki moro-moro teko iki? Lapo iki? Ono apa iki? Gak balik kerja kon niku tambah nang kene ae. Senyum kok bedong ngono wedi aku boleh apa iki? Hah? Males mbok kerja aku sat. Lah lapo? Padha lek ngono wis ada nang kene lek ngono. Mbok akhir-akhir iki kok tambah males aku kerjaku. Lah lapo sih? Lah apa sih atik malas kerja barang kita kan nih akeh wong nang jowo kono iku sing gak duwe kerjaan pengen duwe kerjaan awakmu iki duwe kerjaan kok tambah nang kene apa ono apa ono kene kene critakno ambek iki Satria kene cerita aku iki semakin kesini ku makin merosot keinginanku hasratku untuk kerja. Waduh cek jerune sing kono iku masalah apa sih? Apa sih? Bagir aku iki bersyanda ta. Yo enggak, maksudku kamu iki opo kok sampe koyo ngene iki opo? Oh, biasane ceria, biasane ketemu iku wis langsung Satria, langsung ngene iki kok iso wedi ngene gak biasane iki. Ngene lho ya. Tanggal tuwek tadi. Anjene. Ya iku yo gurung tanggale sih. Oh, gurung. Terus. Ngene. Mumpung ngono awakmu. Iya. Aku yo tak curhat misal. Iya wis gak apa-apa kene cerita. Jadi ngene lho, aku iki nak kerjaan iku nduwe ide. Nah, ideku iki tiba-tiba digawe karo koncoku di atas nama no DE dicolong di arek gak usah wis ndak usah aku gak seneng rame-rame ben cerita to aku iki mari ngono aku ditakoni bosku Kevin kerjamu sekarang kok merosot ngono mana ide-ide terus program-program yang kamu buat. Ya aku ya mek ngomong. Lho kan saya sudah buat, Pak. Mana ngono? Terus ide yang itu. Lho itu kan idenya si A ngono. Nah, tekan kono aku cekek. Wis, tekan kono aku koyo lha lapo aku mikir angel-angel terus sing nganu kancaku. Lah durunge amun terus cerita nang kancamu iku ta, soal idemu iku. Iya kan sharing. Oh. Dek kan ceritanya sharing. Lah kok digawe? Di aku ambe dek. Di aku. Lah terus mari ngono. Ya terus aku iso apa lek bos wis ngomong ngono? Dia wis ngomong nak bos, wis penjilat. Lumayan angel iki lek ngene iki, terus ya apa awakmu iki akhire terus saiki mangane awakmu gak dimotivasi kerja ngono ta. Iya terus gawe apa? Lek aku kerja susah payah sing oleh hasil wah, kancaku kok repot iki lek ngene iki. Tapi ya wis lah, awakmu wis gak usah patah semangat ngono lah. Jenenge wong kerja iku pasti ono ae anjene halangan dan rintangane. Tapi kan sing paling penting ya apa carane adu iso bangkit ngono lho. Aku gak usah wedi emang dhek iki sapa sih? Anu sih, apa sih? Kaki tangan ta. Ya ono ngene lah ambek ngene. Ambek dukuran. Ngono. Jalur dalam. Oh. Terus aku iso apa lek jalur dalam? Wis ngene ae lho tenang ae, gak usah wedi. Ngono iku rezekine kuwi ana dhewe-dhewe. Wis ta lah, kamu gak usah mikiri ngono aniku. Masih yo kono jalur dalam kene jalur langit. Wis pokoke kene percaya Gusti Allah ae. Tekengan pusat ya. Tekengan pusat yo iki. Nomor 1 ngono lho. Yo. Pokoke awake ku kudu eling terus ae sing jenenge becik ketitik ala ketara. Wis ta, iya kan? Wis ta, kowe gak ngarah lah kene iki. Misalnya dipersulit nek misalnya jenuh rezeki ini tadi kamu gak usah merasa sedih. Wes berarti aku duduk rezekiku sih ya? Iya wes anggap aja ngono lah wes jenengnya kadang kan wong gak ngerti kapan apa sih. Nah ini kan rezekiku kan jep uang kok diganti ini sih lebih gede kok ganti ini? Hah? Wah gak tuh aku lah iku Vin kan iku mangan tah? Iya mangan gak apa-apa sih nanti tak terima mangan lagi ya ini ganti nana rezekiku ya tapi gak oleh lebih tepat 10.000 loh ya iyalah
ya, kok ngombe ini melok sopo. Guyon, saya budal saya ingin tutup sarapan. Sarapan ya? Iya, makanya wes budal. Iya, iya. 102,7 MMFM.